Hai, saya Nat Zainal dan saya Renisha. Okay, so yang paling best hari ni kita nak main game untuk drama sangat. Okay. Apa game dia? Pernah tak pernah. Oh, pernah tak pernah. Pernah tak pernah. Pernah ke tak pernah tanpa poster artis lain dekat bilik sendiri? Poster siapa? Won Bin. Won Bin. Won Bin saja. Pernah ke tak pernah jatuh cinta pandang pertama? Oh, pandang pertama. Macam ni. Sebab dia pandang between. Pertama eh. Pandang pertama. Pandang. Bila pandang pertama tu yes dia, apa? Bila okay. Buka mulut dia tengok. Okay. Oh, dia. Saya bila pandang pertama tu tak pernah dapat. Saya tak. Saya bila saya pandang kita tu hati tapi tak pernah nak dapat. Dia cakap. Pernah ke tak pernah stalk orang kat Instagram lepas tu tu like gambar dia. Tak pernah. Eh, jujurlah. Pernah ke tak pernah imagine berkahwin dengan best friend anda? Best friend? Cerita dia best friend tak pernah ada. Serius lah? Sebab saya... Ya, best friend aku kan lelaki. So dia jadi macam bila sekolah tu pindah. So jarang ada best friend. So bila dah meningkat remaja, kita orang kawan-kawan semua lelaki. Pernah ke tak pernah berjumpa atau ternampak hantu? Ush. Macam mana? Pernah lah kot. Tapi saya tak pernah jumpa. Tapi saya pernah dengar. Dekat pangkor. Pernah? Susahlah nak cerita pasal Nina. Dia kadang-kadang dia menjelma macam kita dekat satu satu area. Dia macam orang kampung je. Macam orang-orang situ macam je. Tapi sebenarnya tak ada orang pun kat situ. Pernah ke tak pernah terkentut dalam lift? Dulu mungkin ada banyak momen yang ni yeah, tapi sekarang macam tak, tapi dia macam fikir ada tak bila. Okay, next lah question tu. Pernah tak pernah awak Google nama sendiri? Pernah. Sebab I pernah lah terlibat dengan kontroversi murahan. So macam Google apa macam kat saya, macam ni pandangan orang kat saya. Betul-betul lah. I nak kena tahu juga. Sebagai pelakon, kita kena tahu apa yang orang tak suka pasal kita. So, I kena perbaiki benda tu. Macam orang dulu kata, muka I ketat lah apalah. So, lepas ni I jumpa orang, I macam senyum je. Itu kena belajar juga pasal diri sendiri. Saya isu dia, Remy, sebenarnya isu dia. Dia start dengan bila orang tahu semua pasal kita. Kan, bila orang tu tahu semua pasal kita and kita jadi pelik. Macam mana you boleh tahu pasal I? Kan, maknanya orang kata Google je. So, I jadi macam, okay, try lah. Then try tengok macam-macam cerita keluar. So, daripada situ lah. Takut juga. Jangan lupa untuk ketahui perkembangan terkini tentang drama ini di Drama Sangat. Bye!